para pemirsa Bagak TV Pancen Api nggak katik komen. Hari ini saya Henny Wardani berada di gedung kampus Politeknik, tepatnya di ruang aula Pertamina, di mana pada hari ini mulai dari kemarin kita ada acara job fair. Adalah di sini untuk merangkul para pelamar-pelamar, yang terutama para mahasiswa yang sudah lulus yang ingin melamar di beberapa perusahaan. Terkait di sini BRI ini kita sudah tidak asing lagi, pemirsa pasti ingat namanya Bank Rakyat Indonesia. Tentunya di sini ada salah satu perusahaan adalah BRI Life. Kami perkenalkan Ibu Dian. Ya, Ibu Dian sebagai Head Manager IT, ya. Bu Dian bisa memperkenalkan diri dulu untuk BRI Life ini berdirinya kapan, terus di dalam acara ini posisi apa yang Ibu inginkan? Terima kasih. Okay. Selamat siang, saya Dian dari BRI Life. Kebetulan di sini kita mengadakan job offering bergabung dengan BRI IT juga. Di sini kita BRI Life sendiri ini merupakan salah satu anak perusahaan BRI yang saat ini ada di Jakarta. Kebetulan head office-nya kami juga memiliki kantor sentral layanan di sini, adanya di Jalan S Farman. Karena kita sebagai salah satu perusahaan asuransi di BRI Life di Indonesia, BRI Life ingin mengembangkan insurance yang berbasis teknologi ke depannya, menjadi berbasis digital. Karena dengan sekarang itu kita bisa menyiapkan perekonomian Indonesia dari sisi insurance. Kebetulan saat ini kita mengadakan job offering di Polinema ini di Malang, yaitu untuk di bidang IT, baik dari IT pengembangan maupun dari operasional, Bu. Ada dua posisi. Di sini kita ada programming, ada technical writer dengan quality assurance gitu, Bu. Singkatnya kami ingin mendekatkan diri ke anak-anak di Politeknik maupun di universitas lainnya di Malang ini, biar lebih tepat dengan misalnya kita bisa apa sih dengan pendidikan teknologi yang saat ini bisa di-offering di dunia kerja saat ini gitu, Bu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kadang tidak terpatok dengan posisi dia, mungkin diambil mata kuliahnya ya. Ada biasanya apakah dari politeknik itu harus ke teknik gitu ya, tidak ya? Iya, enggak, Bu. Jadi berbagai macam ini bisa melamar. Untuk usia berapa, Bu Dian? Range-nya kita dari usia selesai kuliah ya, 22 tahun sampai maksimum kurang lebih umur 35. Kalau di atas itu mungkin lebih manajerial lagi, Bu. Kalau ini kan untuk staff IT gitu, Bu. Iya. Kira-kira berapa orang yang ingin dibutuhkan, Bu? Kurang lebih kita targetnya adalah 30 developer untuk di tahun ini untuk mempersiapkan teknologi dan aplikasi untuk layanan insurance kita yang berbasis digital. Iya, Bu. Yang dibutuhkan apa? S1, D3. D3, S1 yang berqualified. Kalau D3 kan memang dipersiapkan untuk terjun payung kerja langsung. Kalau S1 juga sama. Cuman mungkin lebih ini lagi gitu, Bu. Iya. Apakah ini disebar di beberapa kota nanti tentunya? Ya, saat ini kita di Malang, kita juga ada juga di Jakarta. Terikat kontrak, pola kontrak kerja juga di BRI Life. Bisa juga nanti kita untuk career path-nya sebagai lead di tim developer kita. Apakah sampai saat ini masih membuka lowongan untuk posisi jabatan tersebut? Saat ini masih, Bu, untuk level staff IT. Dijelaskan ke pemirsa Bagak TV, email kontak person siapa mungkin ya. Rekan-rekan dari mahasiswa di sekitar Malang, jika ingin mau bergabung join ke kami, silahkan email ke alamat email kami, mungkin nanti kita sampaikan ya dengan ke tim TV Pagat TV, ingin bisa ya Pagat TV atau ke Polinema, nanti ada kontak bagaimana untuk menyerahkan CV ke kami, CV. Iya, Bu. Jadi meskipun cuma 2 hari, besok andai kata ada para pemirsa yang ingin melamar posisi jabatan tersebut, bisa ya? Ya, kita masih hiring sampai Maret ini, Bu. Iya. Apakah langsung besok ada ini interview?
kebetulan yang kemarin menyerahkan CV hari ini kita udah interview. Cepat sekali ya. Cepat Bu, kita enggak nunggu-nunggu. Ya. Untuk yang hari mungkin nanti kita interviewnya online. Iya. Oke. Okay. Demikian pemirsa, ulasan sedikit dari Bu Dian sebagai Head and Manager IT dari BRI Live. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya. Lain waktu kita bisa ketemu dan mungkin insya Allah para pemirsa yang ingin melamar langsung saja bikin lamaran ke BRI Live melalui bisa pakai TV atau langsung ke gedung Politeknik. Terima kasih Bu. Demikian pemirsa liputan Heni Wardani di sini. Pagak TV pancen api enggak ngatek komen. Selamat siang.